kemerdekaan kita. Hari merdeka Nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Oke, sahabat kecil, ku yang pada duduk yang rapi. Sahabat kecil Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas. Nah, adik-adik, tahukah kalian? Mau tahu? Jadi dahulu kala di sebuah kampung ya, hiduplah tiga sahabat yang sangat luar biasa dalam bersahabat ya. Mereka selalu bersama karena mereka satu sekolah ya, juga satu kampung, rumahnya juga tidak berjauhan ya. Ada Salman, ada Upi namanya, dan juga ada ini ya, Sabil. Oke. Di satu hari ya, di hari yang ceria, hari libur, mereka bertiga sedang ini makan buah-buahan ya, di tempatnya si Sabil ya. Wah, ada buah pepaya, ada buah jeruk, ada buah pisang ya. Mereka sambil ngerujak nih ceritanya. Ada juga mangga ya. Wah, enak sekali mereka ceria bermain sambil makan buah-buahan. Namun di antara mereka itu ada yang ini berlebihan makannya. Dia adalah si Salman ya. Dia suka, "Salman, jangan kamu habisin, sisain dong buat ini, buat teman-teman yang lain yang belum datang." Enak sekali ini. Aku mau makan buah-buahan ini. Ya, terserah kamu deh. Nanti kamu bakal dapat upahnya. Kata si Upi ya. Sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Nah, selesailah mereka bermain di sore itu adik-adik ya. Juga makan buah-buahan bersama teman-temannya yang juga banyak datang ya sore hari itu ya. Karena di situ nggak ada ini ya, nggak ada virus-virusan, nggak ada ya. Di situ damai, indah ya, dari berbagai macam virus atau penyakit. Nah, teman-teman, besok kita ada lomba ya. Lomba ini untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kita semua diajak oleh Pak RT untuk mengikuti lomba spesial buat anak-anak. Ada makan kerupuk, ada balap karung, ada tarik tambang, juga ada panjat pinang, dan lain-lainnya ya buat anak-anak. Nah, kita semua diundang untuk ikut berpartisipasi. Oke teman-teman, kalian sudah siap kan? Iya, Sabil, Salman siap kan? Kita bertiga satu tim loh. Siap, siap, siap. Seperti itu ya. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka Nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka. Sahabat kecil yang pada ceria di keesokan harinya, hari yang telah dinanti oleh banyak anak, yaitu lomba 17 Agustusan ya. Semua udah berkumpul di lapangan yang sudah disediakan untuk tempat acara lomba ya. Berbagai lomba di apa nih, diberikan atau sudah berjalan seperti itu, berlangsung ya. Dan tibalah giliran dari anak-anak
yaitu si Sabil, si Upi, sama si Salman. Namun apa yang terjadi ke adik-adik? Ternyata apa yang terjadi? Si Salman belum datang ya. Si Salman belum datang pagi itu ya. Aduh, si Upi sama si Sabil sangat ini gelisah ya. Aduh, gimana ini? Padahal kita yang udah mau merebut piala ini, merebut hadiah. Aduh, si Salman belum datang. Aduh, bagaimana ini? Gini aja, kita susul aja ke rumahnya. Oh, ide yang bagus. Dan adik-adik, si Upi sama si Sabil mendatangi ke rumah si Salman. Dengan lajunya naik sepeda ya. Goes. Mereka harus berburu dengan waktu karena jam tayang untuk lomba yang mereka ikuti akan segera berlangsung. Wah. Dan tiba di rumah Salman, mereka panggil-panggil, "Salman, Salman." Kayak gitu ya. "Ayo kita ikut lomba tarik tambang." Ternyata adik-adik dipanggil-panggil beberapa kali, si Salman tidak keluar. Keluarlah si ibunya Salman. Adik-adik, kalian tunggu dulu ya. Si Salman sedang ada di kamar kecil. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Nah, dengan gelisah dan gelisahlah si Sabil dengan si Upi menunggu di depan rumah ya. Untung adik-adik ya, mendengar ada teman-temannya datang, si Salman pun keluar dari rumah. Ternyata dia sudah selesai dari kamar kecil. Maaf ya teman-teman, maaf ya Upi ya, maaf ya Sabil ya, aku sakit perut. Mungkin gara-gara banyak makan buah kemarin. Iya, itulah upahmu. Oke, kalau begitu kamu kan siap untuk kita berlomba hari ini? Iya, aku udah siap. Dengan lajunya mereka bertiga pun kembali ke lapangan tempat lomba berlangsung. Dan ketika tiba di sana, ternyata dipanggillah tim tarik tambang si Upi, si Sabil, dan Salman. Dan mereka pun siap bertanding dengan semangatnya, dengan kekuatan mereka. Dan mereka berlomba saat itu, ayo, 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 ya, ayo, ayo. Akhirnya mereka berhasil, adik-adik ya. Dan mereka menjadi juara pemenang, juara satu lomba tarik tambang untuk anak-anak di RT-nya ya. Hebat, hebat, hebat ya. Karena mereka makan buah-buahan kemarin ya. Walau ada yang berlebihan ya. Nah, begitulah adik-adik keceriaan yang terjadi saat memeriahkan hari lahir bangsa Indonesia ya. HUT RI ya. Ada lomba tarik tambang. Dan mereka, Sabil, Upi, Salman, gembira karena dapat hadiah. Walaupun hadiahnya khas anak-anak ya, tapi mereka sangat bangga dan senang dapat hadiah ya. Nah, begitulah ceritanya, keceriaan, perayaan, kemeriahan HUT RI di tempat mereka bertiga, di kampung mereka ya. Nah, hikmah dari cerita ini adalah apa ya? Hikmahnya adalah bahwa jangan makan yang berlebihan ya, jangan makan yang berlebihan loh. Karena bisa berefek mungkin sakit perut ya dan sebagainya. Kemudian harus semangat dalam ya mencintai negara kita Republik Indonesia ya. Semangat terus, semangat belajar ya. Oke adik-adik semuanya, demikian ceritanya tentang perayaan HUT Republik Indonesia. Lomba buat anak-anak ya. Oke, ceria semuanya. Merdeka, merdeka.